Bismillah. Yes. Kita mulai vlog lagi di mobil. Kalau episode waktu itu kita di mobilnya bareng sama videographer. Kalau sekarang saya ini lagi mengawal model kita. Biar nggak kabur. Saya suka kebut-kebutan. Kita mau foto dan video di lokasi di Bumi Bandawa ya. Sebenarnya minggu kemarin kita udah kesini, cuman karena tempatnya masih banyak spot yang belum dipakai, belum diambil. Jadi kita balik lagi, sama kita juga mau review lokasinya. Karena bagus ya Sob? Bagus banget. Terus luas gitu. Sementara ini katanya suka dipakai buat wedding-wedding gitu ya. Wedding-wedding gitu katanya. Kalau tiap weekend penuh. Nah ini kita udah mau sampai. Nih, Jalan Konstitusi 1 16. Ini nih, lihat banyak tanah mau dijual, mau beli nggak? Nah ini dia, kita udah sampai di parkirannya Bumi Bandawa. Dan model Big Size ya, udah nyampe dari tadi, dari jam 11. Udah sampai? Iya. Apa-apa, kita nyampe langsung sholat dulu sambil kita nungguin mobil ya, mobil dari Samase yang bawa baju buat foto dan video. Ini dia lokasinya, Bumi Bandawa. Tuh enak, ini banyak pohon-pohon pinus gini. Sebenarnya udah tengah hari tapi masih teduh aja di sini karena lokasinya memang banyak pohon-pohon yang hijau. Mari kita masuk ke dalam. Tuh lihat, mantep, gede banget. Kemarin berapa baju ya? 20-an kali ada di sini. Tapi masih banyak yang belum tereksplor. Ini ada sepeda-sepeda klasik menyambut kita di sini. Ini dia pelangnya. Bumi Bandawa. Mari kita melihat ke dalam. Lokasinya yang betul-betul luas. Kalau kamu mau wedding, mau acara apa gitu, gathering atau apa, di sini bisa banget ya. Ini tempatnya luas, gede. Ini tuh, ini lobinya kali. Itu tempat resepsionisnya. Ini klasik sekali. Dan itu ada London Taxi Bike. Ini dia, kita lihat lokasi outdoornya. Tuh. Cih, mantep kan? Luas banget. Luas pisan. Ini tuh. Ada kolam renangnya juga. Halo. Iya. Dulu sambil kita nunggu, ini memang bagus sih. Kita di sini lagi untuk yang kedua kali, tapi nanti kayaknya kita ada masuk ke kamarnya gitu buat review di dalamnya gitu. Bagus banget. Rindang. No. Itu ada kamar-kamarnya di situ, bagus ya. Tuh. Ada satu, dua, tiga, empat, 12 kali ya. Ini ada kolam renangnya. Tuh, nanti kita bakalan lihat kamarnya kali ya. Buat kamu yang pengen nginep di sini juga bisa. Nanti kita tanya juga rate-nya berapa, harga kamarnya berapa. Tapi prefer sih kalau mau pakai Bumi Bandawa itu untuk wedding, untuk acara nikahan atau acara-acara keluarga gitu lah, atau perusahaan juga boleh. Oke, nanti kita akan lihat kamarnya. Tuh lihat, ini bangunannya klasik pisan ya. Nih, ada juga peraturan karena ini masih pandemi.
Sob, ini kita udah di Bandawa nih, Bumi Bandawa. Ini mereka lagi ini, lagi istirahat tadi habis sholat. Kayaknya kita mau makan dulu habis sebelum photoshoot. Ini bro lagi nonton apa? Lagi nonton bahasa vlognya sama si yang episode 2 ya. Wih. Harusnya subscribe dong, udah subscribe belum? Belum. Aduh. Udah tuh masa belum. Ini juga kita mau foto shoot big size lagi sama Om Habib. Udah dari tadi datangnya, sorry ya. Kita tadi foto dulu soalnya video di motor. Bajunya ada tanpa baju ya. Jadi kita mau mulai nih foto shoot. Ada berapa sih, Cep? Hari ini 20-an, 24 sama yang tadi. Yang tadi udah enggak termasuk yang tadi. Oh, yang termasuk enggak. Oh. Ya nanti ini. Masih nih. Kedua, coba lihat dong sini. Nih baju-baju yang mau di foto sama video. Video berapa PO? 2. 2 ya? Sudah 2 PO. Selebihnya foto. Foto shoot aja. Oh ya. Karena ini lokasinya tuh masih banyak yang belum dieksplor. Minggu kemarin udah kesini, berapa baju waktu minggu kemarin di sini? 20 mah kurang ya? Enggak, banyak juga kemarin. Oh, banyak juga? Iya, 25. Oh, tuh. Kita belum di lantai 2, belum di belakang dekat kolam renang juga masih baru sedikit diambil. Pokoknya mudah-mudahan lancar kegiatan kita hari ini. Oke, setelah tadi sedikit mereview bagian luar, kita coba untuk masuk ke bagian dalamnya seperti apa ruangan di dalam Bumi Bandawa Hotel. Coba ke lantai 2 nya seperti apa ruangan yang ada di atas. Inilah ruangan di lantai 2. Ini tuh kalau acara pernikahan buat pengantin. Buat pengantinnya. Oh, buat pengantinnya. Yang ini kurang lebih seperti ini suasana kamar pengantin. Ini nanti dihias paling ya kalau misalnya ada yang. Ya, tergantung requestan tamu sih. Kadang ada yang minta di ini dihias, ada yang juga yang enggak. Oke, buat sobat sama saya yang belum menikah dan punya rencana untuk mengadakan pesta pernikahannya di Bandawa Hotel, ini adalah salah satu fasilitas yang bisa dipilih dari paket-paket yang disediakan oleh Bandawa Hotel. Oke, kita kembali ke bawah lagi. Ayo. Nah, ini suasana pengambilan gambarnya. Gini-gini aja. Mau ada yang ada yang mau ngirim makanan? Bib, yang tadi belum satu saya ya, Bib. Nah.
Cuma bahannya seru aja yang bahasa nuka kota barunya. Nah, ya kan sini. Ya, sore. Karena pas tua, pas anu ngomong jalan, jalan. Yuk, jalan. Tung sampretnya nggak halangan tuh. Alah, tung sampret. Ya, tadi nggak apa-apa sih tadi. Oke, demikianlah seluruh rangkaian fotografi pada sore kali ini. Terima kasih untuk Bumi Bandawa Hotel atas seluruh fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Sampai berjumpa lagi di sisi pemotretan selanjutnya. Terima kasih. Videografinya nggak disebutin tadi, cuma fotografi aja. Wah, bahaya nih. Anda nggak dianggap Anda. Ayo.